Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama teman hari ini adalah peranti terbaru pada Nokia, iaitu Nokia Asha 210. Nokia Asha 210 bawakan papan kunci QWERTY dan juga butang fizikal untuk akses pantas ke Facebook. Pada masa yang sama, ia turut dijana menggunakan platform Asha, tetapi ia tidak membawakan skrin sentuh seperti Nokia Asha 501. Walaubagaimanapun, fungsi yang dibawakan olehnya masih sama, seperti pengguna boleh memuat turun pelbagai aplikasi menarik daripada Nokia Store dan turut berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka menggunakan aplikasi seperti LINE, Twitter dan juga Facebook. Jadi mari kita lihat reka bentuk peranti ini. Pada bahagian kanan kita tiada apa-apa. Pada bahagian bawah juga tiada apa-apa. Pada bahagian kiri kita ada ruangan untuk slot SIM kedua. Dan pada bahagian atas kita ada ruangan pengecasan micro USB dan juga audio jack. Bahagian belakangnya juga turut boleh ditanggalkan, di mana membawakan bateri dan juga ruangan untuk slot SIM pertama. Nokia Asha 210 ini akan dijual di pasaran Malaysia pada harga RM219 bermula penghujung Jun ini.